Untuk bahaya ya, jalannya mulus ya. Kita pagi hari ini, tadi kita tepatnya pukul 9.30 ya, kita laksanakan mulai sesuai dengan surat daripada pengelola jasa tol, kita melaksanakan penindakan kegiatan overspeed, Pak. Overspeed batas kecepatan maksimal yang melintas di jalur wilayah daripada pengelola tol JNK. Maksimal berapa, Pak? Batasnya, Pak? Yang ditindak ini. Maksimal sesuai dengan undang-undang bahwa kecepatan tol ada di luar kota itu 80 sampai 100. Namun kita berikan batasan 110 ke atas kita laksanakan penindakan tilang. Bagi pengguna jalan yang melebihi daripada 110 kecepatan kita laksanakan penindakan tilang. Tujuannya? Tentunya tujuan utama kita adalah menekan daripada angka kecelakaan. Yang paling utama adalah tentang kemanusiaan. Kita sangat mengaspirasi pada masyarakat agar kita selalu mengutamakan keselamatan. Apabila kita sudah mengurangi daripada pelanggaran yang bisa dipastikan kita akan bisa menekan jumlah laka yang fatalitas laka yang ada di ruas tol. Hingga saat ini memang masih banyak, Pak, ya arus balik yang kembali ke Jakarta ini. Kalau arus balik sekarang sudah normal, Mas. Normal, ya? Sudah normal, jadi arus balik sudah normal. Jadi yang saat ini kita laksanakan adalah aktivitas normal, aktivitas ya? Kegiatan normal. Pak, kalau untuk mengetahui mereka pelanggar, gimana, Pak? Mekanisme ininya. Apa gimana gitu? Mekanisme pelanggaran. Saat ini ada kamera CCTV yang mendetek bagi pelanggar atau pengguna jalan di tepatnya di KM 611. Itu di Chevron Caruban tepatnya. Nanti akan tercapture. Setelah tercapture, nanti akan muncul di print out data kita. Lanjut kita laksanakan untuk menghentikan kendaraan dimaksud. Kemudian kita cocokkan kendaraan dimaksud dengan pengendara. Kalau sudah sama-sama dengan identitas kendaraan, kita laksanakan penindakan sesuai dengan undang-undang yang ada. Ada yang ini, Pak, bandel kabur atau langsung? Alhamdulillah, dari pantauan kita semua kita masukkan. Alhamdulillah mereka dapat memaklumi dan bisa memahami kalau mereka yang bersangkutan melaksanakan pelanggaran kecepatan.